Selamat datang di Magical Barber Shop. So, kamu sudah tahu ya, ini tempat apa? Okay. Jadi kamu kesini sudah pasti ingin merubah takdir kamu. You just come to the right place. Okay. Kalau begitu, aku akan sedih. Menjelaskan tentang tempat ini, bahwa tempat ini memang benar-benar magical karena dapat mengubah takdir sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Every hairstyle will bring you into the destiny that you want. Tapi semua itu ada syaratnya. Hanya jika kamu benar-benar percaya dengan tempat ini, setelah kamu pulang dari tempat ini, takdirmu akan berubah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. So, kamu percaya dengan tempat ini? Okay, kalau begitu, sebelum kita mulai ke prosesnya, aku akan membuatkan minuman spesial just for you. Wait a minute. So, ini dia minuman yang tadi udah aku siapin untuk kamu. You can enjoy this drink. This is a nice coffee drink. So, enjoy your drink. Aku akan taruh di sebelah situ ya. So, ini adalah gaya rambut yang ada di tempat ini. And choose whatever you want. And don't worry about everything. So
setiap hairstyle ini akan membawa kamu kepada takdir yang memang kamu sudah idam-idamkan. So choose carefully. Okay, so what style do you want to choose? Messy bun? Oh, kamu masih bingung ya? Apakah keberatan jika aku memberikan rekomendasi hairstyle yang memang cocok untuk wajah kamu? Okay, so let me see. How about this one? Do you want this hairstyle? No. Okay. Sepertinya style yang ini akan cocok dengan kamu. Long fade. How about this style? Do you like it? You like it? Okay. Kalau begitu, this long fade will be really good on you. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai ke proses pemotongan rambut, aku mau memakai ini dulu untuk melindungi baju kamu. Semuanya dari sisa-sisa potongan rambut. Okay. Okay. Sekarang saya akan pakaikan. Gimana? Nyaman kan ya? Gak terlalu ketat di leher. Oke. Rambut kamu cukup panjang. Jadi I'm going to just cut di sebelah sini juga. Ini tuh. Trim, dan di sebelah sini juga I need to trim just a little bit. Okay. Okay, kalau gitu just relax and enjoy the process, dan silakan menikmati minuman yang tadi aku berikan ya. Just enjoy the process. So first, I'm going to brush your hair. I'm going to brush your hair. Sebelum aku mulai untuk memotong rambut kamu. Okay. So brush right here. Okay, aku akan menyisir dulu rambut kamu yang di sebelah sini. Okay. It's good.
Oke, sekarang aku akan mulai untuk memangkas rambut kamu ya. Di sisi sebelah sini. Dan di sisi sebelah sini juga. Oke? Oke, di sini sedikit. Oke, aku akan pangkas di pinggir-pinggir. Okay, tunggu sebentar ya. Sebentar lagi sebelah sini akan selesai. I think it's enough here. Kita akan mulai ke yang sebelah sini. Di sebelah sini sedikit lagi. Okay. Udah lumayan rapi, nanti kita trim setelah dari sini ya. Oke. Sebelah belakang. Oke, sebelum aku mulai untuk lebih memangkas rambut kamu yang di sebelah sini dan sebelah sini, aku butuh untuk membasahi rambut kamu dulu ya. Di sebelah sini juga. Jadi aku akan semprot dulu menggunakan water spray. Everything looks perfect. Okay. And sekarang kita mulai untuk lebih merapikan rambut kamu di sisi kanan dan juga di sisi kiri, karena yang di bagian atas tidak terlalu butuh untuk di trim. Nanti akan aku potong sedikit aja untuk biar lebih presisi. Oke? Okay? Let me just
brush your hair first. Okay. Right here, splashing the yoga. Okay, my sedikit ke belakang. Really good. Yeah. Sedikit lagi ya. Good job. Okay. Dan kita akan move ke sisi yang sebelah sini. Sedikit di bagian atas sedikit ya. Kita potong sedikit aja. Yang di sebelah sini. Sisi yang sebelah sini sudah cukup pendek, aku rasa segini juga udah bagus ya. Dan aku akan sedikit memotong di bagian atas rambut, bagian atas kamu. Lebih presisi lagi dia.
Okay, sabar ya. Sedikit lagi. It's gonna be perfect. Let me just brush first. Sebelum aku mulai untuk shaving your beard, aku akan membersihkan sedikit sisa-sisa rambut yang ada di area badan kamu ya. Sebentar. Artinya udah perfect, semuanya udah rapi di sebelah sini, dan di sebelah sini juga udah rapi, bagian atas juga udah pas. Nanti terakhir kita cuci rambut kamu, but kita shaving your beard first, okay? Aku akan menyiapkan handuk hangat dulu untuk membuka pori-pori di area sini. Oke. Ini adalah handuk hangat yang udah aku uapkan dan akan aku gunakan untuk mengkompres area wajah kamu. Di area wajah kamu. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu aku akan memberikan face oil ke wajah. Oil ini shaving. Kita mulai ya.
sekarang aku akan mengaplikasikan foam shaving ke area janggut kamu supaya ketika proses shaving tidak akan iritasi. Mulai untuk proses shaving beard, okay? Let's start. Just relax. Okay. Okay. Okay, sekarang udah selesai. Kita langsung ke proses pencucian rambut ya. Okay, silakan kita lewat sebelah sini. How do you feel right now? Do you feel so fresh?
I know that. Oke, sekarang aku akan keringkan rambut kamu dulu ya menggunakan handuk. Sisir dulu sedikit. It looks really good. Sebelum aku keringkan rambut kamu, aku akan menggunakan hair vitamin rambut kamu ya. Oke, kita akan keringkan sebentar aja. Good job. Aku akan gunakan after shaving cream karena tadi kan pasti panas ya di shaving beardnya. Untuk meredakan rasa panas, aku akan menggunakan cream ini. Okay. Wait. Okay. So, last but not least, aku akan hairstyle rambut kamu. Jadi aku akan mulai untuk styling rambut kamu menggunakan wax. Start to styling your hair. Okay, looks good on you. You really look so perfect on this hairstyle. It's really good on you. To brush in your hair. And this side as well. Okay. Oh my god, it looks so good. It's done. Okay, kamu bisa lihat di kaca, silakan. How do you like it? I'm so glad that you like it.
seem sleek. Good. And you're okay, karena udah selesai dan aku senang kalau kamu suka dengan hasil dari stylenya dan emang ini cocok banget untuk kamu. Kamu terlihat lebih fresh, lebih good, lebih rapi dan everything is perfect. Yang tadi aku bilang, kamu harus percaya sepenuhnya dengan tempat ini. And kita lihat apa yang akan terjadi kepada kamu setelah keluar dari tempat ini. Kamu pasti akan terkejut karena melihat takdir kamu yang tiba-tiba berubah sesuai dengan keinginan kamu. Okay. Oh, Happy New Year. Have a nice day. Bye.